Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, selamat datang di acara Menulis Perempuan dari Dua Sisi. Program diskusi ini adalah bagian dari Festival Sastra Lontar yang terselenggara berkat dukungan Kemendikbud dan berkolaborasi dengan Jakarta Content Week atau JAKPEN. Topik perempuan dalam sastraan Indonesia adalah hal yang akan kita bicarakan hari ini. Kita akan bicara bagaimana pengarang, bisa laki-laki ataupun perempuan, menuliskan dunia perempuan. Apa yang menggerakkan mereka dan apa tantangannya untuk membicarakan persoalan perempuan. Kita mempunyai tiga pembicara yang sangat terkait dengan topik ini. Yang pertama adalah Nukila Amal, penulis dan penerjemah. Novelnya Cala Iti memperoleh pengakuan yang sangat besar di kalangan pembaca dan kritikus sastra. Sedangkan cerpennya Laluba memperoleh penghargaan karya sastra terbaik Tempo di tahun 2005. Pembicara kita yang kedua adalah Ernie Alajai, seorang novelis dan esais. Selain menulis, Ernie juga mengelola sebuah komunitas sastra boys, pustaka desa, di desa Lipulalongo, Kepulauan Labobo, Sulawesi Tengah. Novelnya Kay mendapat sambutan yang meriah, dan kita sekarang sedang menantikan novel terbarunya yang akan segera terbit. Pembicara kita yang ketiga sudah Anda kenal, Seno Kumira Ajidharma, seorang jurnalis dan penulis yang slogannya ketika pers dibungkam, sastra bicara, sangat menginspirasi kita semua. Karya-karyanya sangat banyak, tapi tiga bukunya sudah diterjemahkan dan diterbitkan oleh Lontar, antara lain Jazz, Perfume, and The Incident, Saksi Mata, dan Penembak Misterius. Seno juga menulis novel silat yang sangat tebal dengan latar Jawa kuno, judulnya Naga Bumi. Dan apa yang akan dia terbitkan selanjutnya nanti akan kita dengar. Nah, pembicaraan ini akan diawali oleh Nukila Amal yang akan menceritakan tentang atau memetakan posisi perempuan dalam kesusastraan Indonesia. Kita peserta silakan menuliskan pertanyaan singkat dan jelas di chat dengan menyebutkan nama ya. Pertanyaan nanti akan disampaikan setelah tiga pembicara selesai berbicara. Baik, silakan Nukila memulai pembicaraannya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Melani untuk panel menulis perempuan dari dua sisi ini. Saya punya pembahasan terkaitkan. Itu yang pertama itu tentang penulis dan tentang menulis perempuan. Ini saya ingin memfokuskannya lebih pada karakterisasi. Saya kira menulis karakter perempuan itu pertama-tama itu adalah menyadari bahwa seorang perempuan itu adalah orang begitu, manusia yang utuh dan kompleks ya, yang punya berbagai macam pikiran, perasaan, nilai-nilai, sifat dan cacat, harapan dan keinginan, dan melakukan aksi-aksi dan respon situasi yang macam-macam seperti itu. Saya pikir hal-hal ini nih dapat memperlihatkan siapa dia, serta juga apa dan bagaimana. Singkatnya hal-hal yang mendefinisikan karakter seseorang, orang protagonis. Selain itu karakterisasi yang mendalam juga artinya penggarapan orang protagonis itu tidak semata tereduksi sebagai gendernya saja, entah itu perempuan atau laki-laki atau yang lain-lain. Ya katakanlah atau sekedar fisik dan anatominya saja, tapi juga seorang manusia dengan segenap kemanusiaannya. Dan saya kira ini dapat datang dari perempuan ataupun laki-laki terlepas dari gender. Pada akhirnya itu seorang penulis yang baik semestinya lah dapat menuliskan karakter siapa saja dengan secara mendalam dan baik, gitu ya, baik perempuan, laki-laki atau kakek-kakek atau anak kecil remaja, seorang buta misalnya atau skizofrenia dan lain-lain tanpa terjebak ke dalam
stereotipe yang malas atau klise-klise yang lumrah dan seterusnya. Dan tentu saja selain karakterisasi yang baik ini pun harus diimbangi dengan kualitas-kualitas sastrawi lain yang juga baik sehingga dapat menjadikannya sebuah karya sastra yang unggul begitulah. Kemudian untuk poin kedua saya ingin lebih masuk pada karya dan problem representasi. Seperti kita tahu saat ini representasi yang dominan yaitu adalah kalau laki-laki itu adalah default potret kemanusiaan kita semua. Seakan ini standar yang baku dan berlaku universal, hero gitu kan. Dalam hal ini saya ingin membedakan dua macam karya secara distintif. Yang pertama itu karya di mana dunia memperlakukan perempuan secara tidak setara atau diskriminatif. Sebut saja ini karya X misalnya. Nah, yang kedua ini di mana karya-karya di mana penulisnya lah yang memperlakukan perempuan secara tidak setara, diskriminatif, seksis dan misoginis dan sebagainya. Dan sebut saja ini Y ya, karya Y. Karya X yang pertama adalah representasi realistis buat saya, karena itulah dunia seperti adanya, sebagaimana adanya yang sekarang kita hidupi. Sementara yang kedua di mana penulisnya itu yang tidak memperlakukan perempuan secara setara itu adalah tidak realistis. Sebab ya katakanlah perlakuan si penulisnya terhadap perempuan buruk. Sedangkan padahal dunia yang dibangun dalam novel itu tidak mengharuskan demikian. Dan sebaliknya juga pada karya X ini saat perlakuan dunia terhadap perempuan buruk misalnya, si penulisnya belum tentu memperlakukannya secara buruk juga. Dan saya pikir tentu ada banyak karya-karya yang penulisnya ini memiliki bias dan prejudice gender. Di sastra Indonesia juga misalnya. Tahun lalu itu misalnya saya bertemu dengan sebuah naskah saat menjuri. Ini naskah salah satu contoh teks yang sangat berat sebelah ya dalam menggambarkan sosok perempuan misalnya. Sehingga penggarapan karakterisasi itu sangat berbeda antara tokoh laki-laki dan perempuan. Kalau tokoh laki-lakinya ini digarap dengan latar belakang mendetail, cenderung kuat ya, sangat kuat dan driven begitu, ada dendam, cita-cita dan seterusnya. Terus laki-laki juga punya kuasa secara politis atau bisnis, pemiliki bisnis yang besar gitu, atau dia seorang yang dominan dalam rumah tangga. Ya sangat hero lah, pokoknya pemberani, penyelamat dunia dan seterusnya. Dan anehnya mereka juga cenderung misoginistis dalam memandang dan memperlakukan tokoh-tokoh perempuan dalam bangun dunia novel itu. Sebaliknya penggarapan karakter perempuan tidak berlaku demikian. Hidup para tokoh perempuan itu selalu berkitar pada seks dan seksualitas yang seolah-olah menentukan takdir mereka begitu, bahkan juga tokoh-tokoh minor ya. Dan tokoh-tokoh perempuannya itu nyaris tanpa peran, sekadar pelengkap suami dan laki-laki. Lalu juga digambarkan lemah dan tak berdaya, pasif, terus patuh suami, dan penuh birahi begitu. Dalam hal ini perempuan adalah sebagai objek seks atau korban pelecehan seksual atau korban perkosaan. Dan kalau enggak yang sekitar seksualitas, dia itu seorang penggunjing atau seorang lakor atau penggoda dan seterusnya. Yang digarap mendetail itu hanya pada penggambaran bentuk fisik dan ya anatomi yang berlebihan, seks yang vulgar dan kasar begitu ya dan seterusnya. Tak ada perempuan yang seperti berdaya mengubah sesuatu sekadar berpikir atau berinisiatif ya untuk menjadikan hal-hal semua peristiwa itu seakan terjadikan atau tertimpakan pada mereka secara pasif. Singkatnya semua tokoh perempuan dalam bangun dunia novel ini itu mata objek dan bukan subjek dan tak tampak sedikit pun hal baik tentang perempuan atau kualitas feminin yang baik, hubungan dan interaksi yang wajar antar perempuan dan laki-laki. Ini saya nggak tahu apakah disadari atau tidak, disengaja atau tidak. Yang penting juga adalah topik
kita jangan salah juga, sebab representasi perempuan yang negatif juga dapat lahir dari perempuan yang melestarikan stereotipe seksis dan bias dalam representasi tokoh-tokoh perempuan mereka. Nah, walhasil di tengah ekspresi-ekspresi yang seksis, misoginis semacam ini dalam sastra ya, belum lagi di tengah gempuran budaya pop lain yang menjadi masa seperti sinetron, film, media massa, media sosial, video games misalnya yang lebih banyak melanggengkan stereotipe perempuan yang lemah, pintar, tindas gitu. Di saat-saat itulah karya-karya sastra dengan representasi perempuan yang positif dan kuat itu selalu perlu dan relevan, penting gitu ya, supaya stereotipe perempuan lemah itu tidak berkembang menjadi default atau sudah berkembang ya, default yang terus hidup dan dilembagakan. Sebab saya kira stereotipe yang seperti itu adalah bukan seluruh realitas perempuan dan dunianya. Sekarang apalagi sudah ini abad 1 gitu. Dan saya pikir menyajikan perspektif perempuan adalah selalu perlu dan relevan, hal-hal tentang bagaimana mereka bersikap, berpikir dan terlibat dalam sejarah dan peristiwa sebagai keping lain ya yang dapat memberi sebuah gambar besar yang lebih lengkap. Sebab mengabaikan pengalaman setengah penduduk bumi itu adalah atau setengah penduduk Indonesia itu adalah artinya kehilangan setengah pengalaman kemanusiaan kita bersama. Yang ketiga ini saya ingin mengulas sedikit tentang irisan-irisan lain yang berkaitan dengan gender atau opresi. Saya kurang sependapat ya dengan judul panel ini yang melihat menulis perempuan dari dua sisi. Ya karena realitas itu kan selalu kompleks, tidak sesederhana dua sisi. Selalu ada sisi-sisi lain, irisan-irisan lain dalam kaitan gender. Saat perempuan itu tak sekadar perempuan. Itu ada batasan-batasan yang sudah lebih cair dan lentur. Dan dalam irisan-irisan itu masih ada hal-hal seperti transpuan, transgender, LGBT, yang pada gilirannya itu beririsan dengan kaum-kaum lain yang termarginalkan dan yang mengalami persekusi dan represi. Saya kira ini sama pentingnya juga untuk diangkat suara kaum-kaum marginal minoritas yang lain, semisal penghayat kepercayaan yang versus kaum agamis misalnya atau masyarakat adat yang terdesak oleh kekuatan kapitalis atau agamis. Sebab sistem opresi pun ada bentuk-bentuk dan dimensi-dimensi lain yang tak hanya patriarki semata. Misalnya negara dan militerisme, kapitalisme, kaum agamis, fundamentalis, dan banyak lagi. Tentu saja pada akhirnya itu adalah bagaimana mengangkat isu-isu yang penting dan urgent itu secara baik dan memikat dengan naratif yang punya kualitas sastrawi yang unggul dan baik. Sebab bagaimanapun itu sangat penting atau sangat urgentnya isu tertentu itu, kalau teknik perceritaannya dan penggarapan itu buruk dan payah ya tidak dibaca banyak orang artinya, dan dibicarakan secara kritis, yang berarti isu-isu tersebut kurang terangkat ke masyarakat luas sehingga boro-boro masyarakat dapat belajar memahami realitas dan kemanusiaan kaum marginal itu. Saya pikir itu dulu ya, terima kasih. Terima kasih sekali, tadi sudah mengoreksi dengan sangat bagus bahwa sebaiknya perempuan dari banyak sisi ya, tidak hanya dua sisi ya tadi ya. Dan dikatakan juga bagaimana bukan hanya perempuan, laki-laki dan siapa saja bisa menuliskan perempuan tergantung bagaimana perspektifnya dan kualitasnya. Lalu tadi yang sangat baik diangkat oleh Mbak Nurkila adalah bagaimana posisi perempuan-perempuan ataupun
bukan hanya perempuan, tetapi kelompok-kelompok lain, berbeda gender, atau yang terpinggirkan, yang bisa diangkat oleh karya sastra, dan tentu saja yang penting adalah kualitasnya. Nah, sekarang kita lanjut ke Mbak Erni, yang akan juga bicara tentang posisi perempuan di berbagai tempat, di berbagai posisi yang tadi disebutkan oleh Mbak Nukila ya, di kelompok-kelompok yang terpinggirkan, terpencil, dan sebagainya. Silakan, Mbak Erni. Terima kasih, Ibu Melani. Jadi sebenarnya saya punya presentasi yang sangat pendek, hanya untuk memperlihatkan bahwa ada sosok-sosok perempuan heroik yang sebenarnya di sekitar kita itu sangat sangat banyak, dan tetapi luput dari hasana narasi sastra kita. Jadi itu maksud dari gambar-gambar yang bakal saya tampilkan. Jadi saya minta tolong mungkin sambil saya bicara-bicara di slide-kan. Ya. Terima kasih banyak. Jadi beberapa bulan lalu saya itu membaca buku penelitian yang ditulis oleh Tineke Helwig yang masih membahas tentang sosok-sosok perempuan dalam narasi kesusastraan Indonesia. Dan Tineke Helwig itu bilang bahwa karakter sosok-sosok perempuan yang dituliskan itu masih saya bacakan, masih dibentuk sesuai dengan gagasan dan fantasi laki-laki pada umumnya masih seperti itu. Jadi kemudian sebagai seorang pembaca dan membaca cerita-cerita pendek hari ini itu masih juga sepanjang Tineke Helwig itu menulis di tahun, kalau tidak salah Ibu Melani yang kasih kata pengantar itu di tahun 70-an ya, di 90-an, dan itu masih ada bias-bias semacam itu di narasi sastra kita. Lalu kemudian saya masih menemukan misalnya seperti yang sudah sangat baik sekali dan lengkap diungkapkan oleh Ibu Nukila, bahwa saya sendiri pun masih punya pengalaman membaca misalnya tokoh-tokoh perempuan sebagai seorang ditulis sebagai budak seks, tapi luput dituliskan sebagai upaya-upaya dia sebagai seorang manusia untuk menyelesaikan kemelut-kemelutnya yang dia hadapi. Yang ditulis adalah narasi melulu dia sebagai korban sampai akhir cerita. Jadi narasi seperti ini semakin menguatkan bahwa sosok posisi perempuan itu terus dimarginalkan seperti. Jadi kemudian saya tampilkan gambar-gambar ini bahwa di luar sana kalau kita mau melihat ada banyak sebetulnya sosok-sosok perempuan seperti misalnya ini dalam hal di ranah publik, bukan fiksi, kita menemukan perempuan-perempuan seperti misalnya Dr. Erni ini yang menyelamatkan harimau. Jadi kurang seheroik apalagi begitu ya, fotonya mungkin bisa ditampilkan. Fotonya yang menyelamatkan harimau seorang diri dengan berperahu seperti itu. Lalu kemudian ada Nurlina, saya kenal beliau ini juga karena waktu itu pernah penelitian ilegal, penangkapan ikan ilegal di Pangkep. Jadi saya tahu sosoknya, dan kemudian diangkat lagi sebenarnya di media bahwa dia seorang nelayan perempuan, dan selama ini kan citra juga dalam sastra kita kalau membahas soal tema-tema laut itu nelayannya selalu laki-laki berotot dan tangan kapalan dan tangguh di lautan. Tetapi sebetulnya kalau kita ada nelayan-nelayan perempuan yang tak kalah tangguhnya di konteks daerah mereka sendiri-sendiri. Seperti misalnya di Asmat, di Lampung, dan ada nelayan-nelayan perempuan seperti sosok-sosok yang Nurlina ini.
Jadi saya ingin sebetulnya ini terkait juga mungkin nanti sebentar di obrol-obrol. Ini terkait juga kenapa misalnya saya memiliki memiliki keinginan untuk menulis sosok-sosok perempuan yang ditanyakan oleh yang di apa ditanyakan di tor apa panel ini sebetulnya, tapi nanti. Jadi sebenarnya itu saja dulu pembuka dari saya, Ibu Melani. Terima kasih banyak. Baik, sayang sekali fotonya mungkin bisa ditunjukkan. Ya. Foto yang disebutkan oleh Mbak Erni. Belum ya? Baik, sangat menarik tadi dikatakan bagaimana perempuan-perempuan yang berada di sangat melakukan tugas yang sangat berbahaya ya, menyelamatkan harimau di pulau-pulau dan sebagainya itu belum sempat ditulis ya Mbak Erni ya. Yang menarik lain juga yang disampaikan belum disampaikan Mbak Erni tapi mungkin nanti adalah cara menampilkan perempuan-perempuan ini. Saya membaca salah satu cerpen Mbak Erni yang berjudul Mariana kalau nggak salah di Jakarta Post-nya. Menarik bahwa tokoh Mariana yang sangat dibully oleh teman-temannya itu ditampilkan dari sudut pandang seorang laki-laki ya. Jadi naratornya itu laki-laki. Mbak Erni sebagai perempuan bisa merasakan bagaimana seorang laki-laki memandang perempuan yang sedang dibully teman-temannya ya. Saya ingat jadi cerpen Inem dari Pramudia Anantatur yang juga melakukan hal yang sama ya, bagaimana laki-laki berempati kepada perempuan yang menjadi korban. Menarik sekali hal ini dilakukan. Bagaimana fotonya belum ada ya? Belum bisa ditampilkan? Mungkin Mbak Erni bisa menampilkan belum sendiri? Belum, nggak apa-apa. Enggak, mungkin ya. Pasien. Oke, baik. Karena belum ada, nanti bisa dilihat bersama-sama. Nah, tadi kita bicara juga Mbak Nukila, bukan hanya perempuan yang bisa menampilkan perempuan, bisa juga perempuan menampilkan perempuan dengan cara yang stereotip gitu ya, tapi laki-laki ataupun dari gender yang lain bisa mempunyai empati dan menulis dengan perempuan dengan cara yang lebih manusiawi dan menampilkan dia sebagai subjek. Sekarang kita akan bicara dengan Mas Seno Gumira Aji Dharma yang banyak menggambarkan tokoh perempuan ya. Bagaimana Anda sebagai laki-laki menggarap dunia perempuan, apa persoalan tantangannya dan mungkin ada contoh-contoh menarik dari karya Anda. Silakan Mas Seno. Ya, ini saya kira memang bukan sembarang diskusi gitu ya kalau buat saya. Ya. Karena di sini saya nggak bisa berargumen, harus jujur gitu kan. Ya, tidak. Ya, ya. Tidak bisa menunjukkan saya ini punya kesadaran gender loh, gitu nggak bisa, gitu kan? Gitu. Kenapa? Ya karena menurut saya cukup wajar gitu ya. Kalau dari masa saya itu apa kita tidak tahu apa-apa soal politik gender itu, gitu ya. Meskipun bukan itu yang dituntut, gitu ya. Tapi kejujurannya, gitu. Nah, jadi kemudian saya berpikir gitu. Pernah dalam sebuah ya obrolan gitu kira-kira sama seperti apa menjelang Sumpah Pemuda atau menjelang 45 itu orang berpikir mengenai kolonialisme yang adil gitu kan gitu nasionalisme yang bekerja sama dengan penjajah gitu ya itu founding fathers kita semua masih memikirkan seperti itu gitu ya tidak melawan berkompromi berkooperasi gitu. Bahkan bicaranya pun tidak dengan bahasa Indonesia ya, dengan bahasa Belanda, dengan bahasa Jawa gitu. Padahal itu semua ideologinya adalah nasionalisme gitu. Nah, kemudian saya berpikir apakah tidak ada gitu suatu patriarki yang ideal gitu kan, maskulinitas yang positif gitu kan, gitu. Saya punya argumen loh, misalnya kakek nenek kita itu kan jauh dari ide-ide feminisme. Tapi mereka pasti dengan ibunya hormat, gitu kan? Dengan istrinya, ini yang ideal, tapi ya, istrinya juga sangat apa santun dan kagum, gitu kan? Kalau enggak, kenapa dia kawin sama dia, gitu kan? Gitu. Apa tidak bisa seperti itu, gitu ya? Gitu. Nah, terus ya bisa saja tentunya, gitu. Kalau kita lihat apa namanya, misalnya bagaimana Drupadi digambarkan, Cinta digambarkan, gitu.
mungkin bisa gitu ya. Dan kemudian gitu. Kemudian ketika saya menulis kitab Omong Kosong itu misalnya, itu saya melihat sekali ya apa feminisme tokoh Sinta ini kan. Jadi bukan dia yang feminis, tapi penggubahnya Walmiki ini menggambarkan pertama gitu kan, bahwa Rama itu mengutus Hanuman ya untuk menemui Sinta yang di bawah apa di bawah tahanan Rahwana ini untuk mengepaskan cincinnya gitu kan. Kalau masih cocok, masih cukup, artinya dia masih suci gitu kan. Itu satu ya. Saya kira di situ Sinta nurut, dipasang aja gitu kan. Tapi itu sudah ada titik kritis pertama kan gitu. Loh misalnya dia diperkosa kek gitu kan, atau Sintanya mau sama Rahwana kek gitu kan. Yang penting Rama tuh cinta enggak sama dia, kan itu urusannya. Itu ya kan. Titik kedua, berhasil membebaskan ini kan Sinta. Kalau sebelum ketemu saya mau dia dibakar dulu gitu kan. Kalau dia apa tidak mati dia suci. Kok masih mempersoalkan suciannya gitu. Ya kan? Gitu. Saya kira sejak zaman dulu pun orang sudah kritis sebetulnya, ya. Kenapa dipersoalkan suciannya gitu kan? Oke. Dia tidak hangus dibakar, mereka kawin, kemudian mengandung kan? Gitu. Tapi kemudian ketika dia mengandung, nah ini warga apa Ayodhya itu bergosip kan? Gitu, bergosip. Kenapa Sinta diterima oleh Rama gitu? Dia lama sekali di Alengka itu gitu kan? Gitu. Mana mungkin dia tidak pernah ngapa-ngapain sama sekali dengan Rahwana itu gitu kan? Dia kan sakti dan epongnya semua. Nah, rupa-rupanya kena Rama ini gitu ya. Kena apa oleh gosip ini gitu ya. Sehingga akhirnya Sinta itu pergi. Pergi kan dia jalan kaki aja lewat hutan dan tidak dicari gitu ya. Tidak dicari gitu. Sampai dia itu akhirnya ditampung oleh Walmiki. Oleh Walmiki sendiri ya yang arang kan gitu. Oleh Walmiki sendiri dan ketika melahirkan nah, ternyata dua anaknya ini mampu mengalahkan seluruh apa balan tentara Rama yang melanjutkan ekspansinya ya. Setelah Alengka itu mereka menundukkan seluruh India dan hanya gagal di gubuk Walmiki ini karena semuanya kalah gitu ya, semua kalah. Maka dia diundanglah gitu kan ke istana. Oh, kamu ternyata anakku gitu. Mana ibumu gitu. Nah, lagi-lagi dia masih nanya ketika ketemu Rama ini, "Kamu masih suci enggak? Itu sialan enggak?" gitu. Ya kan? Ya. Sehingga Sinta bilang, "Kalau aku suci, aku akan ditelan bumi." Nah, gitu ya. Gitu. Artinya ya kamu enggak layak dapat aku kira-kira gitu. Dan benar dia ditelan bumi gitu. Nah, saya mikir ini feminis banget. Tapi ini kan saya enggak nambahin apa-apa. Itu ribuan tahun lalu. Gitu, ya. Jadi orang kayak Walmiki ini sudah punya kesadaran tinggi kan. Meskipun Sintanya tidak dibikin berontak, tapi titik kritisnya ini terbuka sekali gitu. Ya. Jadi saya kira barangkali tidak semacam kesadaran gender yang berlaku ya, tapi suatu kepekaan ya manusiawi atas perempuan itu akan tetap melahirkan suatu pembelaan ya gitu ya. Meskipun kesadarannya mungkin tidak seperti sekarang ya. Buktinya saya sendiri gitu. Saya itu waktu baca tulisan Julia Suryakusuma ya kira-kira tahun 80 gitu saya heran. Kenapa Julia ini menulis tentang gamelan gitu ya gitu. Saya heran sekali gitu. Ternyata gender saya salah baca sebagai gender gitu ya. Saya cuma ingin menunjukkan saya saja gitu ya gitu yang seharusnya peka terhadap masalah saya nggak ngerti gender itu apa gitu kan dan saya tidak teruskan baca ini memang gitu kan karena ya dia ngomongin dan ketika saya baca saya nggak ngerti oke ini bukan gamelan tapi apaan sih ini nggak mudeng saya gitu ya gitu saya baru sadar setelah baca bukunya Arif Budiman pembagian kerja secara seksual oh ada kebudayaan gitu ya. Berdasarkan itu ya, suatu pandangan tentang perempuan sehingga terbagi. Padahal perempuan itu bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki sebetulnya, ya kan? Nah, itu kesadaran saya pertama, tapi saya juga tetap belum ngeh gitu, ya.
gitu ya, mungkin karena pergaulannya keliru atau bagaimana gitu ya, gitu. Sehingga cerpen-cerpen saya itu masih kalau ngomongin positif tentang perempuan, gitu kan? Itu masih satu, ya. Cantik, gitu kan? Gitu. Cantik, pinter, dua hal itu, ya. Dua hal itu. Nah, kalau kaya atau miskin saya masih peka itu, ya kan? Enggak usahlah kaya itu jadi ideal, gitu kan? Tapi saya masih terperangkap di sini gitu, ya. Dia pandai, dia cantik, gitu kan? Seperti nggak ada tempat buat perempuan tidak cantik dan bodoh, gitu kan? Padahal itu bukan dengan keliru juga, kan? Gitu. Nah, tapi kemudian ini bergeser terus, ya. Bergeser, dan saya hanya melihatnya dengan stereotip maskulin, ya. Perempuan yang lemah itu patut dibela, gitu kan? Itu yang saya sebut maskulinitas positif, ya, gitu. Dia membela yang lemah semuanya, termasuk perempuan, gitu. Nah, apa boleh buat? Saya kira tokoh-tokoh saya itu banyak yang begitu, meskipun saya melihatnya tetap sebagai sesuatu eksotik gitu ya. Perempuan eksotik gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan pelacur, itu bukan pelacur dalam dunia nyata, tapi sesuatu yang hanya ada dalam sastra gitu ya. Posisinya yang sangat rumit ini, dihina semua orang gitu ya. Tapi toh dia hidup terus gitu ya. Nah, itu saya selalu ada di situ. Di dunia abu-abu itu, ya, sangat-sangat banyak, sehingga ada teman bilang, kamu itu kalau sudah nulis tentang pelacur gitu, kok kayaknya kok jago bener gitu. Saya kira bukan jago ya, saya mengadu-adu eksotisme dan pengertian eksotis sudah pasti salah lagi kan, gitu ya, pasti salah lagi. Apa boleh buat gitu ya, itu berjalan terus sampai kemudian, nah itu saya ketemu Ibu Mel gitu kan itu. Dapat kuliah-kuliah yang kayak gitu. Nah, baru ngerti saya konstruksi ya, sosial politik yang membentuk semua ini. Kodrat hilang, gitu kan. Berlangsung, ya kodrat-kodrat oleh manusia saja ternyata, gitu kan. Bahwa yang dominan ini yang mengurung mereka dan berlangsung internalisasi, gitu ya. Internalisasi, gitu. Sehingga sampai just pardon dan insiden, saya itu masih ngelihat perempuan itu eksotik, gitu ya, gitu, eksotik itu. Meskipun dalam posisi dia itu superior, ya. Jadi kalau dia superior, itu, wah dia tuh hebat loh, seolah-olah kalau apa hebat tuh keliru gitu, ya, gitu, ya. Jadi masih seperti itu, seolah-olah hebat tuh bukan sesuatu yang wajar saja, gitu. Tapi setelah itu, nah, itu kan saya kuliah itu kan masuk bahasa apa 97, ya kan, 98. Nah, itu dosen-dosennya kan. Dosen mahasiswa itu deket-deket lah sama suara Ibu Peduli, gitu kan. Wah, sayang agak terhenti nah, ini. Nah, itu mulai itu, gitu ya. Mulai saya kenal. Halo? Ya, silakan teruskan. Teruskan, Seno. Agak berhenti itunya, apa, videonya. Ya, gitu ya. Nah, itu. Nah, saya kira dari situ mulai agak berubah dan saya lebih mulai menulis perempuan dengan pengertian yang lebih politis, ideologis gitu ya. Ya, dan itu kelihatan di kita ngomong. Sebelumnya enggak, sebelumnya saya instinktif aja dan saya katakanlah memuja-muja perempuan tapi mungkin dengan cara yang salah gitu ya. Gitu. Ya. Baik. Jadi soal apa paradoks lemah dan kuat ini itu yang menjadi eksotisnya sama saya gitu. Saya ingin satu contoh lagi ya. Misalnya saya pernah menulis esai ya, tangan penari mendayung perahu gitu. Nah itu saya tuh ada beberapa bulan saya tersekap ya di sebuah kampung apa teman-teman suku Kenyah itu kan. Di situ semua perempuan tuh punya apa tenaga otot yang sama dengan laki-laki dan laki-laki maupun perempuan itu bisa menari sama halusnya ya tarian-tarian Kenyah itu gitu. Nah buat saya paradoks halus dan sangat bertenaga itu sangat-sangat esotik ya sehingga saya tulis itu saya nggak mampu merayung perahu terlalu berat buat saya gitu ya gitu. Oke, maaf Seno waktunya sudah agak mepet ini. Sampai segitu memang. Okay. Ya, maaf saya potong sedikit tapi waktu untuk tanya jawab kelihatannya sudah harus dimulai nih. Ya, jadi silakan teman-teman yang mau mendengarkan
diskusi menarik ini, silakan menanyakan, mengajukan pertanyaan. Nah, sementara ini kita teruskan tadi dari ceritanya Mas Seno ini ya. Jadi dari kampung yang semua menari dengan sangat itu, Anda memperoleh apa? Coba satu kalimat pendek untuk penutup ceritamu ini. Kau peroleh apa? Ya, ini superioritas perempuan. Tetap masih superioritas lagi ya. Dia tuh sama superior dengan laki-laki gitu loh. Oke, oke, baik, baik. Oke. Baik. Ya, baik. Saya ingin meminta tanggapan dari Ernie dan Kila tentang cerita-cerita Mas Seno yang sangat menarik ini. Jadi, ada proses kesadaran ya yang bertumbuh tadi di cerita Mas Seno. Dan menurut Mbak Nukila ini tidak hanya untuk laki-laki ya. Perempuan bisa saja melihat perempuan juga menampilkan perempuan secara stereotip begitu ya. Dan bagaimana prosesnya tadi itu ya terjadi, silakan ditanggapi Mbak Nukilas dan Mbak Erni atau saling menanggapi satu sama lain. Silakan. Ya, saya ingin menambahkan sedikit tentang mengomentari sebenarnya. Itu yang contoh-contoh yang tadi Mas Seno sebutkan dari perwayangan Walmiki tadi. Ya, Walmiki itu saya pikir memang dari Hazanah Nusantara sendiri itu secara baik secara historis dan sosiokultural itu banyak sekali teks-teks yang seakan-akan sudah woke lah begitu tahu. kalau kita menggunakan istilah anak zaman sekarang ini kan woke gitu ya, feminis dan SJW gitu, yang social justice warrior. Saya pikir kesadaran gender semacam ini memang lebih merupakan sebuah wisdom ya, sesuatu yang sewajarnya memang dan sebaiknya memang sudah ada pada manusia. Dan jangan lupa juga bahwa di Hazanah Nusantara sendiri itu banyak suku-suku dengan budaya matriarki yang kuat dan punya sejarah panjang figur-figur pemimpin perempuan, pahlawan dan wanita-wanita luar biasa lainnya yang tak hanya Walmiki, hal-hal ini tuh dituangkan dalam teks juga yang kalau dilihat dari kacamata sekarang itu ada yang feminis, ada yang sosok-sosok perempuannya juga realistis yang sesuai dengan zaman dan ruang saat itu atau dunia fiksinya. Nah, jadi saya pikir memang ada semacam relativisme budaya begitu yang di Indonesia sendiri yang memandang hubungan gender dan peran masing-masing itu secara lebih lentur dan tidak sangat seperti Barat yang memandang feminisme itu atau patriarki sebagai konsep begitulah yang gender dan relasi kuasa antar gender yang seakan-akan standar Barat ini berlaku universal padahal tidak demikian itu dalam seperti misalnya Indonesia yang juga ada matriarki, lalu ada pengakuan gender sampai 5 macam itu di suku Bugis dan sebagainya jauh lebih lentur dan cair. Saya pikir ini dapat menjadi sumber-sumber yang kaya dan sebagai sumber inspirasi yang tidak ada habisnya. Gitu, baik, terima kasih Mbak Nukila. Pas banget tadi untuk bicara bagaimana konteks Nusantara ya. Dan tadi bicara mengambil lagi istilah dari Seno, patriarki yang kompleks ya. Ada disebut patriarki yang ideal, tapi bisa juga patriarki yang kompleks terkait dengan konteks budaya Nusantara sendiri. Berbeda-beda, ada tadi di Bugis katanya ada 5 gender gitu ya. Ada matriarki di Sumatera. Nah ini tepat untuk Erni untuk masuk nih. Bagaimana Erni dengan konteks budaya lokal yang bervariasi? Anda sendiri mempunyai berbagai macam pengalaman ya. Menurut Anda bagaimana? Saya kira menarik apa yang disampaikan oleh Mbak Nukila dan Pak Seno bahwa barangkali memang kesadaran gender itu sudah ada bahkan di teks-teks masa lalu. Cuman kita yang hanya perlu menggalinya di sekarang ini. Ya seperti yang sudah diceritakan dalam
sebelumnya tadi. Nah, saya cuma mau menambahkan sedikit, kalau di Banggai sendiri dalam konteks yang seperti Mbak Nukila bilang Nusantara, di Banggai sendiri sebetulnya kayak perempuan itu dia bertugas sebagai penjaga keris di lumbung senjata begitu, ketika Banggai masih kerajaan, ya mengaitkan juga dengan yang masa lalu bahwa kita lebih punya peran-peran gender identitas itu yang lebih lentur sebetulnya di Nusantara, seperti yang saya bilang di Banggai. Jadi perempuan itu tidak di masa lalu, di masa kerajaan Banggai, perempuan tidak hanya sebagai tukang masak dalam kerajaan, tetapi juga bertugas sebagai penjaga senjata seperti itu. Menarik sekali bahwa di khasana masa lalu dan juga di budaya Nusantara banyak peran-peran ya yang sangat berbeda dengan kemudian bagaimana dia bergerak pada masa kini ya. Bisa saja dulunya lebih posisi perempuan lebih penting, kemudian menjadi disurutkan lagi oleh datangnya gelombang baru dan sebagainya. Menarik sekali. Sekarang ini ada pertanyaan satu yang diajukan kepada 3 penulis. Pertanyaannya dari Putra Ramadan seperti ini. Apa perbedaannya menulis seorang ibu dan seorang wanita? Kalau menulis tentang ibu dari mata seorang anak, biasanya lebih sentimental, gitu ya. Dan jadinya tidak bisa seperti Mas Seno bilang menulis secara politis, gitu ya. Nah, apakah mungkin hal-hal yang perspektif feminis bisa kita gambarkan dari penokohan seorang ibu, ya? Coba Mas Seno, silahkan Seno. Ya saya kira gini ya, apa yang penting kalau penulis gitu, ya dia menulis dengan jujur lah, apa yang menjadi idenya, apa yang menjadi apa ya kehendaknya gitu, nalurinya yang bicara lah gitu, ya. Baru kemudian setelah jadi baru kita mikir lah ini apa cocok nggak nih gitu, apa namanya dipublikasikan atau nggak gitu ya. Soalnya kalau sudah wah ya, kalau sudah itu tadi saya bilang ya, kita mesti nulis sesuatu yang ideal, yang apa gitu, itu nggak akan pernah jadi kalau saya, ya, gitu, ya, mesti jujur aja lah gitu. Dan saya kira kejujuran itu akan memperlihatkan semua seginya, yang bahkan pengarangnya pun belum tentu melihatnya gitu, ya, orang lain yang melihat. Oke, jadi bahkan sosok ibu ya, pasti ya. Ada kompleksitasnya yang sangat yang bisa. Menurut Seno, tulis saja dulu gitu. Setelah itu baru digarap kembali. Silakan Mbak Nukila, bagaimana Mbak Nukila? Ya, saya pikir itu kalau figur seorang ibu itu kan sebuah peran dalam konteks domestik dan sebagainya. Yang saya pikir itu yang penting itu adalah kedalaman karakterisasi dan bagaimana si penulisnya itu dapat memberi sebuah keberdayaan begitu untuk sang ibu ini sikap mengambil keputusan dalam bagaimana dia merespon dunianya itu, baik secara yang dunia domestik ataupun dunia yang di luar rumahnya gitu. Dan yang juga patut dihindari itu adalah bahasa yang mengobjektifikasi, sehingga balik lagi pada poin saya tadi bahwa itu adalah seorang protagonis itu tidak sekadar direduksi menjadi hanya gendernya saja atau perannya saja. Karena kalau peran ibu ini kan suatu kualitas feminin yang merawat, memelihara, menyayangi dan sebagainya. Dan kalau pada akhirnya ya kembali pada bagaimana ini Anda mengkarakterisasi ibu ini dan juga di imbangi dengan ya plot yang baik misalnya bangun dunia novel yang baik dan seterusnya. Baik, terima kasih Mbak Nukila yang meletakkan posisi ibu ini dalam konteks estetis ya. Kalau kita membangun karya sastra maka kita memerlukan penokohan yang kompleks gitu ya, melihat bukan hanya dunia nyata tapi bagaimana dunia fiksi ini dikelola ya. Terima kasih Mbak Nukila. Gimana Mbak Erni, menampilkan seorang ibu dan seorang perempuan, apa ada bedanya dan cenderung untuk menjadi lebih
nuansa emosinya muncul, silakan. Ya, memang ketika kita sudah bicara soal misalnya sosok ibu, siapapun itu pasti akan mengikutkan keharuan-keharuannya. Tapi saya kira walaupun kita bukan juga seorang ibu, kita tuliskan tema-tema lain, kita bisa saja sentimental atau politis sebenarnya. Beberapa sajak-sajak yang bisa kita baca memang kalau kita menuliskan tentang ibu, kita cenderung memang lebih agung begitu, lebih agung teks-teksnya, lebih mulia, dan itu ya karena memang tergantung juga yang menulis. Kalau seorang anak ya memang akan seperti itu sebagai kekaguman kita, sebagai rasa terima kasih kita kepada orang tua kita yang merawat. Tetapi ya begitu saja yang saya mau bilang. Okay. Sudah lupa lagi apa namanya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Erni. Jadi apapun topiknya, bisa ibu, bisa bapak, bisa apa saja ya. Itu pasti ada berbagai macam cara untuk menampilkannya ya, tidak hanya sekedar sentimental belaka. Ini ada pertanyaan lagi, dalam Laluba posisi ibu menjadi genting karena perang oleh para lelaki, tapi ibu tetap pertahanan terakhir bagi generasi yang akan lahir gitu ya. Meskipun kita tahu pertahanan itu juga sangat berisiko, sebab bayi itu akhirnya akan tenggelam ke laut. Ini ya dari cerita Laluba, Mbak Nukila. Ada komentar? Ya, saya pikir ini seorang sosok ibu dalam Laluba itu sebuah penggambaran yang saya harapkan ya realistis saat seorang ibu atau seorang manusia itu terperangkap dalam sebuah perang atau konflik yang mengharuskan dia itu membuat pilihan-pilihan. Sekali lagi yang penting dalam hal ini adalah memberikan sang ibu ini nih sebuah kemerdekaan untuk dapat memilih, untuk dapat melakukan apa yang dianggapnya baik untuk merespon sebuah situasi genting kan, seperti itu ya. Dan kalau saya memberikan pilihan, sang ibu ini akhirnya memilih untuk menenggelamkan dirinya dan bayinya ke laut, terus suaminya juga sudah meninggal oleh konflik itu dan tenggelam di laut, dan di dalam laut itu mereka bertemu seperti itu. Dan saya pikir penggambaran manusia-manusia biasa ya, yang terlibat konflik misalnya atau peristiwa apapun itu menjadi penting karena untuk dapat memberikan potret bagaimana seorang manusia itu merespon atau seorang perempuan merespon perang itu dan dapat melihat perang itu secara feminin. Sebuah perspektif yang feminin yang mengkontraskannya dengan keibuannya itu atau kefemininannya itu, kualitas-kualitas feminin. Baik, terima kasih banyak. Waktu kita tinggal 1 menit, luar biasa tadi diskusinya ya. Jadi kita bermula dari bagaimana kita masing-masing sebagai penulis, laki-laki maupun perempuan, berproses ketika menampilkan ibu. Dan Nukila tadi mengatakan ada dunia realistis, ada juga dunia yang kita bangun dari tulisan kita. Nah, apa yang kita lihat di mengolah dunia yang realistis itu ke dalam tulisan tentu saja memerlukan pengolahan dari diri kita ya, bagaimana kita melihatnya, memilihnya. Nah, proses tadi diceritakan oleh Sena dengan baik dan juga ditambah oleh Mbak Erni tadi bagaimana konteks yang harus kita bangun dari keseluruhan budaya Nusantara yang sangat bervariasi ini untuk melihat posisi perempuan yang sangat berbeda-beda. Tadi kita belum bicara, tadi seperti yang dikatakan Mbak Nukila, perempuan-perempuan yang ada persilangan-persilangan lain ya. Ada persilangan dengan LGBT, persilangan perempuan dengan masyarakat adat, dan berbagai hal yang lain. Apakah ada satu kalimat pamungkas terakhir dari Anda semua? Mas Seno, satu kalimat pamungkas terakhir? Kalimat terakhir, Seno? Ya, apa ya? Kompleks, gitu aja. Kompleks ya, Mbak Nukila. Satu saya gitu, kompleks masalahnya. Kompleks ya, baik. Saya kira waktunya sudah habis ya. Sayang, kita beri tepuk tangan dan terima kasih semua untuk acara ini. Terima kasih untuk Lontar atas festivalnya. Terima kasih.
semua. Baik, saya kembalikan kepada panitia. Informasi terkini menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui news video portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, medcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. medcom.id, digitally inspire people. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang, tenang. Daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 minutes, setiap Rabu, jam 6 sore lewat 45 menit. MediaIndonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel. Mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda, www.mediaindonesia.com. Dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. Mediaindonesia.com, views and news. Setiap denyut kota, saya selalu menjadi saksinya. Disiarkan lebih dari 20 televisi jaringan Jopos Group. Jopos TV, paling Indonesia. Kebebasan pers dan gelombang era digital menghadirkan ribuan, bahkan jutaan informasi dan data setiap harinya. Beragam data dan informasi berserak di berbagai tempat seiring dengan perubahan dunia yang bergerak begitu cepat. Media-media baru pun bermunculan, namun kualitas informasi seolah tak lagi menjadi prioritas. Bahkan, tak sedikit yang abai pada etika jurnalisme. Untuk menjawab tantangan itu, Kata Data hadir sejak April 2012 sebagai portal media di bidang ekonomi dan bisnis. Beragam sektor diulas mulai dari finansial, energi, pangan, hingga industri kreatif dan digital. Artikel mendalam dan komprehensif dengan sajian infografik yang menarik menjadi karakter utama dari Kata Data. Kata Data berikhtiar untuk terus menyajikan beragam informasi berkualitas untuk kemajuan negeri dan untuk kepentingan bisnis Anda. Kami percaya demokrasi yang sehat tumbuh dari kehadiran informasi dan data yang akurat. Kalau bicara pakai data. Hidup terlalu pendek untuk membiarkan pemikiran-pemikiranmu, ide-idemu terdiam begitu saja. Untuk berubah, kita perlu melangkah. Dan langkah itu lahir dari sebuah inspirasi. Republika, start moving. Wah, itu juga mau. Wajahku. Wajahku berminyak. Padahal udah pakai make up. Tacap sekejap. Purbasari,
Oil Control Matte Powder dengan Oil Control, Whitening, dan UV Filter. Wajah berminyak? Gak lagi! Purbasari Oil Control Matte Powder.